Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Terminal Yogyakarta menuju ke rumah makan dari PO Haryanto ini ya. Untuk mod markas dari rumah makan PO Haryanto ini markasnya dari Sendal Selan ya. Dan untuk mod OBB-nya ini dari Men's Gaming yang saya ubah beberapa partnya. Bagi kalian yang berminat dengan mod OBB seperti saya, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk armada kali ini kita menggunakan PO Haryanto dengan berjulukan James Bond ya. Ini dari NF Livery. Dan untuk modnya ini adalah mod Jetboost 3 MHD dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Madiawan. Bagi kalian yang berminat dengan liverynya atau modnya, silakan hubungi saja ya, link di bawah, karena ini adalah mod sel. Untuk liverynya ini adalah limit group ya, kalian bisa mendapatkannya di grup pembeliannya. Oke, kita ini berada di SPBU dekatnya Terminal Yogyakarta. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mulai perjalanannya. Sebelum melakukan perjalanan, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. PO Haryanto James Bond berangkat dari Terminal Yogyakarta. Dan ini suasananya siang hari ya, jadi lumayan agak panas ini. Dan ini kita belok ke kiri. Di depan kita ini ada Ring Road Jogja ya, kalau nggak salah. Bila salah koreksi ya, orang-orang Jogja. Dan ini lumayan sempit guys, untuk mapnya keren banget ya, ini sesuai di aslinya. Tetapi untuk di aslinya itu ring road-nya ini lebih panjang ya untuk di aslinya, dan terdapat semacam banyak bangunan. Dan ini kita lurus aja ya, karena di sebelah kanan kita ada bus. Bus apa ini? Ini bus TVD ya untuk busnya ini. Waduh, kita nabrak guys. Dan kita lurus aja ya ini. Ini kita lurus aja. Dan untuk modnya ini sangat keren sekali ya, detail banget, apalagi di bagian interiornya. Bikin betah untuk di interior ya. Apalagi luarannya ini keren banget, sesuai dengan aslinya. Apalagi sudah dilengkapi lampu strobo yang cukup keren ya. Kita akan belok ke kiri. Dan di samping kanan kita ada bus Sinar Jaya. Ini XHD. Dan kita sedikit oleng guys. Dan untuk mapnya di busit, untuk di map Jogja ini sangat keren sekali ya, keren banget, apalagi untuk bangunannya ini sungguh keren, apalagi ramai ya untuk bangunannya ini. Dan ini kita lurus saja, dan terlihat untuk di depan itu ada monumen ya, monumen Malioboro kalau nggak salah. Kita ini lurus saja.
Oh, agak sulit kontrolnya, guys. Aduh. Kita sampai menerjang pembatas jalan ya ini. Soalnya ini kalau di screen recording ini agak nge-lag ya untuk di busit itu. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Mungkin untuk teman-teman YouTuber pasti mengalami ya, untuk di game busit ini kalau merekam itu kadang itu suka patah-patah ya. Apalagi untuk grafiknya itu di polkan paling kanan. Dan ini ada pertigaan, kita lurus saja ya. Di depan itu ada dua SR2, satu Rosalia Indah sama Sinar Jaya. Oh, kita nge-crash guys tadi. Ini gimana kita nyelipnya? Rengket semua ini guys. Ini kita jam mepet ya. Harus sampai di rumah makan ini sebentar lagi. Dan kita blong untuk dua bus ini ya, dari Sinar Jaya dan Rosalia Indah. Nah, kita sudah sampai di map tempel ya ini. Kita sudah berada di map tempel. Ini mapnya keren banget ya. Ini suasana panturanya itu sangat terasa sekali. Apalagi ada bis-bis yang di pinggir jalan itu sedang parkir ya. Dan di map tempel ini, aduh, agak sulit guys, agak nge-lag ya. Ada dua markas ya. Ini ada markas Raos Eco sama markas rumah makan dari Pak Haryanto ini ya. Dan ini kontrolnya sedikit agak sulit ya, karena saya menggunakan tilt ya atau kemiringan untuk kontrolnya ini. Dan di depan ini ada bus Sinar Jaya sama bus Rezeki Transport ya, dengan berbodikan XHD. Kemungkinan mau ke arah Jakarta ya. Dan di depan itu ada bus juga sama truk. Ini kalau nggak salah truk dari Maleo ya. Bener atau enggak ya guys? Dan ada bus apa ini? Dan ada bus Kramat Jati yang diselip oleh bus yang di depan kita ini. Dan apakah bisa kita untuk menyelip bus warna putih ini? Tentu saja bisa ya ini. Kita selip dengan mudah. Oh, ini Purnayasa Trans ya, untuk busnya yang di depan ini. Oh, di depan ini ada bus ALS. Ini rutenya mana ya? Kalau yang tahu silahkan komen ya. Waduh, waduh. Kita naik ke pembatas jalan lagi nih. Dan di depan kita itu, di depannya SPBU, ada rumah makan Raos Eco. Bagi sobat STJ atau penggemar dari bis STJ pasti sudah familiar ya dengan rumah makan itu. Kita tapi tidak berhenti di sana ya, karena kita akan ke rumah makan dari Pak Haryanto ini. Kita akan lurus ya, nanti itu di seberang jalan ya untuk letak markasnya ini. Waduh, ngekres ya. Nah, sudah. Aduh, kita oleng guys kita. Dan nanti rumah makannya
setelah jembatan yang warna kuning itu ya, di depan itu, kita nanti akan putar arah. Waduh, kita harus hati-hati guys, karena untuk sensitivitas dari setirnya ini belum saya atur ya, jadi masih oleng-oleng. Dan ini kita masih lurus ya. Kalau di maps kan kita harus ke kiri ya, tetapi kita akan lurus dan rumah makannya tepat di samping jalan ini ya. Terlihat sangat luas sekali, apalagi cocok untuk mabar ya, untuk mabar dari PO Haryanto. Keren banget ya untuk markasnya itu. Dan ini kita lagi mencari untuk cara putar arah ya. Nah, di sini guys, patokannya truk hijau ini ya. Kita mundur dulu karena takutnya nanti malah nabrak. Sudah, kita maju lagi. Dan kita nanti akan melewati jembatan ini dan ke rumah makan Rose. Bukan ya, rumah makan dari Pak Haryanto ini ya. Nah, itu dia untuk rumah makannya. Sungguh keren banget ya. Ini luas banget untuk markasnya. Apalagi untuk tekstur tanahnya ini sedikit melebar ke aspalnya ya. Jadi biar tambah real. Dan untuk markasnya seperti ini ya. Ini banyak banget untuk busnya dari PO Haryanto. Dan juga sudah luas banget ini bahkan markasnya. Kita parkir dulu ya di sampingnya ini. Kita mundur dulu. Oke. Kita parkir di sini saja ya. Ya, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jika kalian berminat dengan mod serta livery-nya, nanti silahkan cek link yang ada di bawah ya. Nanti link Facebook dari Mas Angga Saputra dan Pak Farid Majawan nanti saya sertakan di bawah ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel. Salam Buzit Mania.